sea walking. And our guide today will be Jess. Dia akan jaga kami ya. Lah. Dia akan apa itu? Scuba kan nanti kan? Ikut tambah diving. Nanti dia sama-sama kami lah. Right? Kita tunggu dia punya skill diving. So, Jess adalah kira menjaga kan kira boss big boss dog mari-mari sepanggar. Thank you for the hospitality. Okay, thank you for coming. Thank you to then family kami gembira lah. Okay, thank Mr. you. Mr. Valentine, anak jaga ni oh. Ya, ada dong juga. Ya, ada. Saya briefing satu kali dulu and then pilih kasut dulu. Pilih kasut. Saya mau shocking, tolong. Ya, saya walking nomor orang. Okay. Nomor orang kan? Ya, kasih pilih kasut dulu. Ah, pilih kasut, pilih kasut. Okay. Ya, pilih kasut. Kita tiga orang berjalan. Kita berpikir satu kali. Ya, kami pikir satu kali. Ah, satu kali kan? Ini helmet shocking kamu akan pakai dalam air. Okay? So, ini helmet. Dia kena pegang di sini. Holding dia, guna tangan kiri. Bila kamu dalam air. Okay? Ini helmet, dia tidak akan masuk air juga. Dia ada level water lah di sini. Bila kamu dalam air. Okay? Alright, and then kamu boleh breathe macam biasa. Nomor satu, kamu kena bernapas macam biasa. Guna hidung, guna mulut. Jangan tahan nafas dalam air. Okay? Di sini kamu bernapas. Okay, because inside the helmet ada itu oksigen lah. Kamu boleh bernapas macam biasa. Okay? And then, ini helmet. Pegang guna tangan kiri, tidak boleh tolak atas, tidak boleh tarik bawah. Oke? Okay? Stretch ya. Ah, macam biasa sih ya. Kalau budak jangan ada turun pijak. Ah, budak-budak kita ada diver. Diver akan jaga dong helmet juga. Mau akan tinggal juga terus. Jangan saya tinggal. Oke? Okay? Alright. And then? Kiri kok. Dua. Kanan kiri. Kanan. Ah, ini kanan, ini kiri. So, tangan kanan. Tangan kanan, kita pegang tali. Rope, ya. Tali itu pegang. Jangan sekali kasih lepas, jangan kasih lepas dalam air. Oke? Okay? Pegang kuat-kuat. And then tangan kiri ini, itulah macam saya tadi. Itu helmet tidak boleh kita tolak atas, tarik bawah. Yang dia boleh buat kiri, kanan saja. Itu pun dia lurus bisa begini. Oke? Okay? Kepala then, boleh pusing nggak? Boleh pusing. Oh. Tapi ikut yang tangan dong. Mana tangan kiri, saran saja dia. Oke, okay. Oke. Okay. Kalau tolak apa jadi? Tolak tidak hal, tarik balik kiri. Tarik balik saja. Ya. Sini dia masuk. Tidak masuk. Kalau paling dia masuk pun dia keluar balik saja. Sebab dia sudah sah ada free flow kan air itu angin. Oke, okay. Oke okay, itu sudah met. And then bila kamu dalam air, kamu masuk sih di dalam air gunain met, kamu akan rasa pressure tekanan air. Jadi apa kamu nak buat? Guna tangan kiri juga. Kasih lepas ya helmet, dia tidak akan lari juga tuh. Kasih lepas saja, kasih melakukan kamu kiri di dalam helmet, pijat hidung, blow, equalizing. Lepas tangan kiri masuk sih. Masuk keluar itu. Kalau equalize guna hidung tidak dapat juga, kamu telan air liur. Jadi ada equalizing. Pressure. Like this. Eden, Eden, close ya. Yeah. Okay. Ah, terus. Dan kalau dia dapat juga kamu telan air liur kasih gerak bahang kamu. And then you blow. So, nanti saya mencoba. You want to blow. Alright, itu cara equalize. Betul. Oke, okay, equalize kamu perlu buat bila kamu rasa tekanan dia. Saya kalau merasa dia tertekan sampai telinga dalam. Ini wing ya, atau gimana? Kalau kamu belum suka gitu, dia kayak hasil, dia press, dia tuk. Sometimes there's no one else who loves me like you used to. Sometimes we're not ourselves. There's no one I can turn to. What's experience though? And I